Assalamualaikum dan selamat petang kepada Encik Muhammad Rozi bin Taib selaku pengurus pasukan kereta FC. Seperti biasa, kami akan menanyakan beberapa soalan dan pandangan tuan. Okey, sekarang kita terus kepada soalan pertama. Berikan ulasan dan komen ringkas tentang perlawanan lepas menentang CK Bintang Muda FC. Alhamdulillah, kemenangan berpihak kepada kereta FC untuk game CK Bintang Muda. So, mengenai komen yang saya, daripada saya, first half, kita terikut-ikut rentak permainan CK Bintang Muda. So, kita ada perubahan taktikal sikit di sepanjang masa kedua dan seterusnya mendapat gol untuk kemenangan kepada KTFC. Okey, Al-Akraf antara pemain yang mencuri tumpuan. Diberitakan beliau beraksi meskipun demam dan berjaya menjaringkan satu gol. Kali terakhir, beliau menemui sentuhan jaringan ialah perlawanan bersama The Lima dan seterusnya kemarau dalam dua perlawanan. Berikan sedikit komen tentang Akraf. Terima kasih kepada Akraf dan juga pasukan. Walaupun beliau demam, tapi semangat yang ditunjukkan adalah menjadi pemangkin Akraf untuk meneruskan perlawanan dan akhirnya dapat menjaringkan satu gol. Izol atau lebih dikenali sebagai Jojo juga berjaya menemui gol selepas agak lama kemarau dan sedikit penurunan dalam perlawanan melawan Gemuda. Namun, beliau beraksi baik dengan satu assist dan satu gol dalam game melawan CKB. Apakah komen tuan? Jojo menjadi target utama pasukan lawan. So, kawalan ketat daripada pasukan lawan menyukarkan beliau untuk beraksi dengan baik. Tetapi alhamdulillah, Jojo berjaya menjaringkan gol dan seterusnya membantu pasukan KFC mencapai kemenangan. Okey, game melawan Rangers bakal dimainkan di padang rumput. KTFC hanya beraksi dua kali bermain dengan permukaan demikian dan lima kali pada sintetik. Ada sebarang kesan ketara kepada prestasi pasukan? Faktor padang memainkan peranan penting sesebuah pasukan, sama ada padang rumput ataupun sintetik, sama ada musim hujan ataupun musim panas. So, alhamdulillah, setakat ni prestasi pasukan setiap perlawanan dapat menyesuaikan diri semasa hari game, sama ada pada rumput ataupun pada sintetik. Alhamdulillah. Kereta FC berjaya mencatat clean sheet dari game lepas. Penurunan jumlah bolos juga agak bagus. Apakah improvisasi yang telah dibuat kepada barisan pertahanan? Okey, untuk bolos kita memang terlampau tinggi lah dari segi grafnya. Untuk dua game terawal kita bolos 7 gol. Tapi alhamdulillah 4 game terakhir kita hanya bolos 3 gol. Alhamdulillah kelemahan yang dikenal pasti oleh coaches sebelum ini dapat diatasi di dalam latihan. So latihan juga penting dan juga disiplin dalam perlawanan menjadi faktor penurunan graf bolos kereta FC. Okey, bagaimana pula dengan Hafiz? Pemain yang menyertai KFC pada window transfer baru ini nampaknya telah semakin mendapat rentak dalam gaya permainan KTFC. Apakah harapan tuan kepada beliau? Okey, bakat yang dimiliki oleh Hafiz serta disiplin yang ditunjukkan sangat bagus untuk pasukan. Dia seorang yang agresif dan work rate yang tinggi. So, keserasian semakin baik di dalam pasukan untuk menjadikan kereta FC lebih kuat. Harapan saya pada beliau supaya dapat meneruskan kecemerlangan pasukan untuk membantu pasukan menjadi Johan pada tahun ini, insyaAllah. Dalam game menentang CKB, barisan midfield beraksi lebih baik pada separuh masa kedua berbanding separuh masa pertama. Apakah pesanan jurulatih kepada mereka semasa rehat? Okay, kata-kata semangat daripada coaches dan pihak pengurusan itu jangan pandang mudah pihak lawan walaupun pemain-pemainnya rata-ratanya muda. So coaches memberitahu ikut rentak dan taktikal yang telah diatur serta semangat ingin menang. Motivasi itulah yang membantu pemain-pemain KFC meningkatkan prestasi di separuh masa kedua. Kenizar Rangers yang dibimbing oleh bekas pemain kebangsaan iaitu Saudara Nur Hisham Hassan dan legenda Terengganu, Saudara Zul Harisan Awang adalah antara pasukan yang dilabel favourite dan sukar ditentang. Mereka mampu menghadirkan cabaran getir. Apakah ada sebarang perubahan taktikal atau formasi atau latihan khusus bagi menyekat pemain berbahaya seperti mereka?
Okey, kehadiran jurulatih jurulatih yang berbakat dapat meningkatkan mutu persembahan sebuah pasukan dan menjadikan Terengganu Amatur League meriah lagi. Okey, so tidak dinafikan Junizza pada tahun ini adalah sebuah pasukan pilihan. Dan mengenai perlawanan menentang Junizza, sedikit perubahan taktikal dilakukan oleh pihak jurulatih untuk memastikan kemenangan berpihak kepada KTFC. Dikabarkan KTFC bakal mendapat kembali beberapa pemain yang sebelum ini tidak dapat bersama pasukan, iaitu Tuan Afif sibuk dengan kuliah dan kerja khusus, Nukman menunaikan umrah bersama keluarga dan Irfan yang tidak sihat. Adakah Tuan melihat ini sebagai satu tambahan kekuatan pasukan KTFC? Ya, itu sudah pasti. Kembalinya pemain-pemain ini dapat membantu pihak coach membuat taktikal dan juga pemilihan pemain bagi meneruskan rentak kemenangan KFC pada kali ini, insyaAllah. Berikan kata semangat dan harapan Tuan Pengurus kepada semua pemain KTFC untuk perlawanan menentang Unizza Ranger. Okay, kemenangan tidak akan tercapai tanpa usaha dan doa yang berterusan. So, saya mengharapkan doa-doa daripada penduduk sekitar dan peminat-peminat supaya KTFC menjadi johan tahun ini. Okay. Saya mengharapkan kepada pasukan bermainlah dengan semangat kesukanan yang tinggi dan juga silaturahim demi kebaikan pasukan dan juga semua. Terima kasih kepada Encik Rozi kerana sudi meluangkan masa bersama media pada petang ini, dan all the best kepada KTFC. Good luck di Oilers. Sama-sama dan terima kasih kembali.